bitches love me cause I'm so. Halo semuanya, selamat datang di Tega Gaming. Dan sekarang kita akan preview fitur baru di MCP 1.8. Yeay, akhirnya masih beta ya. Jadi tuh jangan harapkan dulu ini udah keluar di versi publik ya. Ya kalau kalian ingin tahu cara mendapat versi beta tuh bisa saja di deskripsi untuk saya bikin video membuat fit beta ini ya. Oke, dan sekarang kita mau review fitur-fitur yang keren di beta 1.8. Nah, fitur-fitur yang ada di sini tuh belum begitu banyak baru ya. Ya masih beberapa yang sesuai maincon, tapi hanya beberapa saja yang baru muncul. Jadi maklumi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Jangan lupa like, share, dan subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mengetahui kapan saya akan mengupload. Oke. Langsung saja kita mulai. Oke, kita kembali ke dalam permainan. Dan kita lihat balik sekitar. Masya Allah, itu belum tuh. Apa tuh? Nani? Lah kok? Kok ada panda? Lah, makin kok ada panda? Panda ngapain? Lucu banget pandanya, lucu banget kamu. Udah gendut. Hey guys, nih di fitur saya sih udah ada 4 fitur baru di ini ya untuk saat ini. Itu ada scaffolding, ada bambu, ada kucing. Apa aja manggil-manggil deh. Kamu sini aja dulu, oke? Okay? Dan ada panda tuh, kayak kamu tuh. Tapi kita coba scaffolding, oke? Okay? Scaffolding tuh dia kayak tangga, tapi cuma satu arah. Soalnya tadi saya udah coba tuh kayak tangga satu arah lah. Jadi tuh, ya itu ini enak. Kalau kalian mau ngapa-apa, 30 makin blok cukup kayak ini. Set, taruh tuh di atas tuh. Ya sekali gini gak terbang ya. Tuh. Keren kan? Yo nih, coba guys ada lihat di bawah. Set. Masya Allah, mantap. Tuh, jadi kita kalau ke atas tuh gak usah capek-capek, cukup kayak ini ya. Ini kayak tempat-tempat bangunan gitu ya. Kayak buat kuli-kuli. Ngerti ini ya kalau enggak salah ya. Tapi kalau soto ya. Keren. Coba kita coba kayak ini. Set. Kita coba ya, enggak bisa minggir. Bisa. Coba minggir. Coba lagi. Coba lagi. Set. Coba enggak bisa. Jatuh. Mungkin kayak gini nih. Set. Oke, coba. Keren kayaknya nih ini fitur masuk fitur yang keren guys ya. Jarang-jarang ada di Minecraft nih. Mantap banget nih fiturnya. Coba lagi. Ya. Coba ini sekali lagi. Ini jatuh lagi. Kurang tinggi. Tuh. Mantap guys, bisa kayak gini guys. Ini enggak tahu ini glitch apa asli ya. Begini mantap. Ini bagus nih kalau buat bangunan tinggi tuh. Jadi kan kalian perlu ke atas mulu. Enggak bisa ke bawah sih. Parah kayak gitu sih. Tapi untuk overall bagus sih dia. Mantap ini. Tapi bingung ini. Dia termasuk yang bisa jatuh atau kayak gimana? Bisa kayak gitu ya? Coba. Coba kita taruh item apa kek yang bagus. Coba kita taruh dulu. Lah. Coba bisa ke atas. Tapi bagus ini itemnya. Nih. Sekian untuk fitur itu ya. Dan ini overall bagus nih. Tapi saya masih penasaran dah. Tuh. Jadi kalau ada beberapa blok dia turun guys. Oke. Mungkin nanti banyak player yang mempelajari fitur-fitur ini ya. Yang keren ini ya. Oke. Langsung aja fitur kedua yaitu adalah bambu. Panda. Kamu suka sama babi panda. Panda. Ini mau gak nih? Dia ngikutin kita. Ya lepasin dulu, oke? Nih, kok kamu harus hidup gini ya? Ya udah deh, ayo bimbo di sini tuh. Cara pasnya ini aja jelas, oke? Tuh dia tuh kayak naro seat gitu guys tuh. Tak separang aja. Maaf, ini buat kamu dah, kasihan. Makan. Masya Allah keren banget tuh. Lucu banget warnanya ya, kamu lucu banget lah. Gemes. Oke. Tuh, coba kita naikin dulu guys.
ini tuh kayak fungsinya tuh kalau nggak salah tuh kayak chorus guys, tuh kan chorus yang ini nih, ini yang ada chorus follower yang gini, yang mana ya, pokoknya chorus lah. Nanti kalau temuin ke atas dulu, ntar kalau chorus kan acak tubuhnya, kalau ini dilurus tuh ini ya, salah tuh. Wah tuh bawahnya nih set tuh jadi bom kan tuh, mantep kan, mantep. Bisa panjang mana nih guys ya tuh, tapi saya nggak tahu seberapa panjang maksimalnya ya. Udah maksimal. Panjangnya berapa blok tuh? Tapi mantap jadinya guys ya. Tuh. Apa ya macam-macam gini ya. Ini ngaco ya. Tuh. Panjang banget ininya. Masya Allah panjang banget. Tuh. Panjang banget ini tuh. Kayaknya bagus nih buat hiasan-hiasan apa ya nanti ya. Lebih banyak lagi bisa. Ini maksimal. Oh masih bisa guys, masih bisa. Tuh. Ini berhenti dulu. Pasang lagi. Gak bisa. Nanti pasang. Gak bisa, ada maksimal guys. Tuh. Oh dia panjang maksimal segini guys. Buat parkour mantep deh kayaknya nih. Kayak ninja-ninja. Mantap. Kita sih untuk fitur bambunya ya tuh. Itu pada tuh ada bambu tuh pada. Mana? Kamu gudut banget sih ya. Tuh makan bambu tuh. Makan bambu tuh. Makan bambu. Tuh bambu udah kasih bambu. Tuh. Nah, kalau situ ya. Oke, tulisannya adalah kucing. Nah, kata kucingnya tuh gantikan ocelot dan ada itu sekarang ocelot tuh tidak bisa ditem. Jadi itu gantikan kucing. Jadi itu kita coba kasih ikan dulu ya. Coba kita salmon. Gak mau. Ini langsung gak mau. Tuh. Tapi saya juga bingung guys. Developer katanya bisa ditem dengan ikan. Tapi saya tem dengan ikan nanti gak bisa. Kenapa gitu ya? Kalau ada yang tahu tolong komen di bawah ya. Apakah ini belum terbisa apa ngebug? Mana ya ikannya? Where fish? Kita tulis aja fish. Oke, coba. Nah, cing woi, cing kucing. Cing mana cing kucingnya hilang. Aspan lagi aja tuh. Kecil banget ya Allah, kecil banget kucingnya. Begitu baru saya lihat teh ini nih malah dimakan. Nih. Oh enggak. Tuh. Kamu makanan bukan ikan. Mau aja ikan. Nih makan ikan nih. Makan lagi coba. Coba kita lihat ada berapa jenis kucingnya ya. Ada warna putih. Bagus kucing-kucingnya. Ini paling bagus sih. Bagus sih. Saya suka nih kayak gini nih. Saya juga punya kucing di rumah. Abu-abu. Jarang-jarang ada. Ada hitam, ada bambu lagi. Lalu jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis, atau 5 jenis guys. Oke, lagi, 5. Ada 5 lebih. Banyak sekali kucingnya. Dan mikro saya jadi nge-lag ya, maaf guys. Oke, untuk fitur selanjutnya adalah panda. Ini nih, fitur panda ini keren sekali nih. Kamu lucu banget sih. Lucu banget sih kamu. Lah, duduk. Ini nih, apa enggak? Tuh dia makan tuh. Lucu banget tuh. Makannya kayak gitu coba guys ya. Mantap animasinya nih. Mungkin gemes pandanya nih. Dia makan manekin bambunya guys. Dipotong. Masya Allah keren banget. Coba nih kita spawn lagi ya. Ini apaan? Kamu marah. Ini nih istrimu nih. Tuh.
satu istrimu tuh. Gede banget. Halo. Handphone gede banget coba. Handphone itu dari Jepang ya, guys. Oke. Okay. Gear banget nih ini. Pembuat Minecraft tuh udah capek-capek guys ngebuat panda nih. Soalnya dia ngerekam suara-suara asli, guys. Dia cuman bohong-bohongan asli langsung ke tempatnya. Tuh. Coba kecil. Kecil dong. Emang apa-apa, Pop? Sekarang sekumpulan panda nih. Nih. Makan. Makan. Makan semua tuh guys, lucu banget. Wih, tuh ada yang bayi ya? Ada yang bayi coba. Nani? Lompat pandanya. Sekarang ini bisa jadi kebun binatang nih guys. Ini bagus kalau kebun binatang dah. Kok bisa jadi kebun binatang ya? Mantap-mantap sekali fiturnya guys. Tadi belum crossbow, belum village and village. Ini belum ada nggak salah ya? Coba cari village. Gak ada. Village-nya belum ada guys, fiturnya guys. Tapi fitur ini juga lumayan guys, oke? Wih, panda. Oke teman-teman, itu saja untuk video ini. Oke, untuk fitur ini banyak sekali pandanya guys, oke? Oke ya. Wih teman-teman banyak sekali ya. Rupanya banyak sekali panda. Masya Allah. Kok patah tadi tulangnya ya kamu ya? Oke, sebelum kita selesai, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mengetahui kapan video saya sudah di-upload. Dan jangan lupa ngecek terus ya, apa notifikasi ya. Siapa tahu ada konten yang sangat seru yang menantikan dari TGH Gaming, oke? Langsung saja. Dan sampai jumpa.